Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman fans Natasha Wilona dimanapun kalian berada, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya guys. Berjumpa kembali nih di channel Lampu Merah TV. Seperti biasa ya guys, channel ini akan membahas info-info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian. Ya, siapa lagi kalau bukan Natasha Wilona. Namun sebelum lanjut ya guys, bagi kalian yang baru saja bergabung dan menonton video ini, jangan lupa ya guys, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya, agar kalian semua tidak akan ketinggalan info-info terupdate dan terhangat selanjutnya dari channel ini. Nah guys, saat ini nama pengusaha Melvin Tenggara dan aktris cantik Natasha Wilona seakan sudah tidak dapat dipisahkan lagi ya guys. Di mana ada Melvin, di situ pun pasti nama Natasha Wilona ikut dikait-kaitkan dan begitu pun juga sebaliknya. Dan memang ya guys, kedua muda-mudi ini sekarang sedang hangat-hangatnya jadi perbincangan netizen dan menjadi salah satu pasangan yang heboh dijodohkan di tahun ini. Hal itu tak lepas dari banyaknya kecocokan di antara mereka ya guys, yang sudah tentu membuat para warganet dibuat baper. Jadi tak heran ya guys, jika kabar keduanya berpacaran begitu dinantikan dan diharapkan, sampai-sampai ada sekelompok netizen yang menamai mereka sebagai fans dari Willow dan Melvin. Hal itu bisa dilihat ya guys, dari setiap postingan mereka di Instagram yang selalu saja nama keduanya saling dikait-kaitkan satu sama lain. Seperti yang baru-baru ini ya guys, Melvin diketahui sempat mengunggah foto dirinya di akun Instagram pribadinya. Yang sontak hanya dengan sebuah foto saja, postingan Melvin Tenggara ini mampu menyedot perhatian dan komentar dari banyak netizen. Hal itu lantaran caption yang Melvin tulis di foto tersebut dengan berbahasa Inggris yang menggambarkan kalau dirinya berkata, "Dari semua kenangan yang tersimpan di hatiku, aku mengumpulkan salah satu darimu dan menghubungkannya bersama sambil melihatnya di dalam ruangan." Sepertinya ungkapan itu dalam sekali ya guys, dan entah Melvin tujukan untuk siapa. Nah guys, dengan adanya hal tersebut, netizen pun kembali heboh ya, dan menyerbu kolom komentar Instagram Melvin dengan berbagai tanggapan yang tentunya semua nge-ship Wilona dan Melvin ya guys. Lantaran Melvin ya guys mengunggah foto dirinya yang menunjukkan ekspresi wajahnya yang sekilas seperti sedang termenung, yang membuat para netter pun dibuat halu mendadak ya guys, kalau Melvin sebenarnya sedang membayangkan tentang seorang Natasha Wilona. Ada-ada aja memang ya guys netizen ini. Selain itu juga ya guys, banyak netizen pun yang terpukau dengan visual yang dimiliki oleh pengusaha asal Surabaya ini, hingga menjuluki Melvin sebagai artis Korea versi lokal ya guys. Dan ada pula nih guys yang berharap semoga Melvin bisa segera bertemu dengan Wilona lagi. Ada pula loh guys yang menganggap kalau ungkapan dari Melvin tersebut terinspirasi dari lirik lagu salah satu boyband Korea. Ada juga yang meledek Melvin dengan menyuruh Melvin untuk sering-sering video callan dengan Wilona supaya rasa kangen Melvin kepada Wilona sedikit terobati. Dan ada pula ya guys yang sangat berharap jika Melvin Tenggara bisa memilih Natasha Wilona sebagai pendampingnya. Ada juga ya guys yang bertanya kepada Melvin kapan dirinya akan pergi ke Jakarta untuk collab lagi bersama Wilona. Dan ada salah satu komen netizen yang unik nih guys,
di mana netizen tersebut menganggap Melvin sedang membayangkan pacar barunya, yakni Natasha Wilona, dan dia pun berharap semoga perjalanan cinta Melvin dan Wilona bisa sampai ke pelaminan. Dan tentunya ya guys, banyak netizen yang berharap semoga Melvin Tenggara dan Natasha Wilona bisa segera jadian. Wah guys, ternyata memang banyak sekali ya guys orang-orang yang sangat mendukung hubungan keduanya. Tapi sayangnya ya guys, Melvin dan Willow diam-diam aja nih guys. Nah guys, menilik dari kisah Melvin dan Wilona yang sedang santer dijodohkan ini, seperti yang semua kita ketahui ya guys, bahwa Wilona sempat dihadiahi mobil mewah oleh Melvin Tenggara. Mengingat hal tersebut, ada para netizen yang penasaran dan ingin tahu nih guys, apakah mobil yang diberikan oleh Melvin tersebut sudah dipakai oleh Natasha Wilona? Di mana ya guys, mobil tersebut diakui Wilona sebagai mobil yang selama ini ia impikan. Namun ya guys, entah Wilo tidak mau terlalu mempublis atau bagaimana ya guys, Wilona sepertinya belum kelihatan memakai supercar hadiah dari Melvin tersebut ya guys. Dan rupanya hal tersebut pun menjadi pertanyaan besar bagi warganet, kapankah Wilona akan menggunakan mobil spesial tersebut dari Melvin Tenggara. Lebih-lebih lagi nih guys, banyak warganet yang meminta kalau Wilona dan Melvin bisa jalan-jalan bareng lagi menunggangi supercar tersebut. Guys, semoga saja ya semua harapan dari para netizen ini bisa segera terwujud ya guys. Dan bagi teman-teman yang sudah tidak sabar mendengar kabar mereka berpacaran, mohon bersabar sedikit lagi ya guys. Ya karena kan itu semua soal hati ya guys. Jadi Wilona maupun Melvin pasti tak akan sembarangan menentukan suatu hal dalam pilihan mereka ya guys. Dan pastinya masih banyak penjajakan-penjajakan yang harus mereka jalani satu sama lain, hingga pada akhirnya mereka bisa membuat sebuah komitmen bersama ya guys. Nah guys, itulah tadi ya info-info terupdate dan terhangat seputar seleb kesayangan kalian. Jangan lupa ya guys, klik like, share, dan komen di kolom komentar. Dan nantikan terus ya guys, info-info terupdate dan terhangat selanjutnya dari channel ini. Terima kasih.